Hotman Paris bongkar kedekatan Raffi Ahmad dan Nita Gunawan. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea membongkar soal hubungan Raffi Ahmad dan Nita Gunawan. Dia mengatakan bahwa kedekatan mereka bukan hanya gosip semata. Bocor dari teman artis gue, ternyata dua ini, Raffi Ahmad dan Nita Gunawan, sering jalan, kata Hotman Paris dalam program Ketawa Itu Berkah di Trans TV baru-baru ini. Pria berusia 62 tahun itu mengaku mendapat informasi kedekatan Raffi Ahmad dan Nita Gunawan dari rekan artis. Menurut Hotman Paris, keduanya pernah jalan bareng. Ternyata bukan gosip, mereka sering keluar malam, beber Hotman Paris. Raffi Ahmad tampak kaget mendengar pernyataan Hotman Paris. Dia menyebut Hotman Paris seperti tukang gosip. Ini Hotman Paris atau Feni Rose, ujar Raffi Ahmad. Suami Nagita Slavina itu membantah pernyataan Hotman Paris. Dia memastikan tidak punya hubungan spesial dengan Nita Gunawan. Bohong, ucap Raffi Ahmad.